Bismillah. Assalamualaikum Abang Lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih luangkan waktu dengan kami di Rancangan Khas. Sama-sama. Apabila menerima sesuatu ujian, musibah, macam mana kita nak react? And bila kita nak sebarkan maklumat tentang sesuatu perkara, macam mana ada adab kita dalam menyampaikan sesuatu berita? Masya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya saya pun sebenarnya bukannya seorang yang pakar, yang sebagai macam ustaz atau nak bagi apa-apa pesanan. Tapi yang apa yang telah saya tahu, belajar sedikit demi sedikit ni bersama guru saya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Bila kita mengucapkan takziah kepada keluarga yang baru menimpa musibah itu, kita sampaikan takziah dalam masa 3 hari. Yang pertama tu, lepas 3 hari tu kita dah tak boleh ucap takziah dah, nanti dia teringat-ingatkan balik tentang keadaan yang dilanda tu. Dan kemudian pada waktu yang sama kita boleh sedekahkan Al-Fatihah yang sebaik-baiknya daripada keluarganya masing-masing sendiri, anak-anak ataupun ibu bapa kepada mangsa. Sebab sedekah Al-Fatihah tu yang merupakan jamuan makanan bagi mereka di alam sana, di alam barzah. Masya Allah, yang tu yang akan menambahkan keberkatan, menambahkan diri diorang di sana, insya Allah. Dan saya pun masih mempelajari lagi, dan semoga kita semua diberkati Allah, insya Allah. Oh, melalui social media tu perlu ada adabnya. Bak kata guru saya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, setiap apa yang ditulis dalam Facebook, di dalam Twitter atau di Instagram, di mana-mana social media, semuanya dicatat oleh para malaikat. Jadi semua orang perlu berjaga-jaga dalam apa-apa tulis kata kita, cara kita, penulisan kita tu. Jadi penyampaian tu biarlah benar, tulus dan sampai pada mesejnya. Jangan terlebih menyinggung perasaan mana-mana pihak, sebab yang tu amat-amatlah salah yang rasanya di certain people lah, insyaAllah. Wa nabi junjungan.